Selamat pagi semuanya, balik lagi di Centin Ngevlog. Sekarang hari kedua, Centin dan Kang Patah. Halo. Ada di Adelaide. Dan setelah seharian kemarin kita seru-seruan bareng di rumahnya Christine, di rumah host family Oce waktu jadi opernya mereka. Tapi sekarang kita siap untuk mengeksplor lagi Adelaide, karena ada satu tempat yang belum pernah Oce kunjungi selama Oce tinggal di Adelaide. Nah, ini adalah salah satu tempat yang cukup booming sih ya, buat dikunjungi sama turis-turis. Kalau kalian pernah dengar, namanya adalah Handorf. Ini adalah salah satu kampung Jerman yang juga katanya punya Instagram material. Katanya daerahnya lucu, terus ada small shops sama restoran gitu yang katanya sih makanannya enak-enak. Nah, makanya Oce sekarang mau kesana karena kebetulan kita belum makan juga. Jadi kalian terus ikutin Oce dan Kang Patah selama liburan di Adelaide. Dadah! Liatin semuanya. Nah, kenapa disebut kampung Jerman? Jadi dulu ya, zaman dulu tuh bertahun-tahun yang lalu, orang Jerman itu datang ke sini. Jadi ini adalah salah satu kampung yang dulunya ditinggali sama pendatang-pendatang dari Jerman yang datang ke Australia. Makanya kenapa mereka mungkin kan membangun kota, terus gitu beranak pinak di sini, akhirnya jadilah Handorf ini. Mau lihat lagi kira-kira Handorf seperti apa? Yuk, kita lihat yuk. Jajanan masa kita kecil, kalian ingat gak sih suka dijual di warung-warung? Terus satunya 100 rupiah dan mereka jual di sini. Ini isinya kacang sama coklat, and I just miss this taste of chocolate and peanuts because I love peanuts. So I can't wait to try this one. Buat kalian yang cinta banget sama negara Jerman, lu sejujur ke Eropa, beb. Kalau mau beli souvenir ya, di Handorf juga ada. Beef, dan Kang Pata juga pesan schnitzel. Yummy. Dia udah kelaparan. Ya udah, kita makan ya. Makan dulu ya, Ece ya. Alhamdulillah, kita udah makan, selesai. Kenyang banget. Gimana makanannya? Mantap, alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Dan kita sekarang mau jalan-jalan lagi, tapi masih di Handorf. Oce masih ya? Mau, iya dingin.
Padahal kamu masih udah pakai jaket masih dingin, aku nggak pakai jaket. Terus siapa? Salahin. Tadi kita masuk ke situ. Candy shop, beli coklat. Enak. Overall, menurut kamu handoff gimana? Pemainnya lucu sih. Lucu ya? Iya. Berasa kayak di luar negeri gitu ya? Di luar negeri, Bu. Berasa kayak di Eropa, maksudnya berasa kayak di Jerman. Ya iya, namanya juga kampung Jerman. Ini harus datang langsung sini, karena kalau di foto kalian, di foto atau video atau ngeliat dari vlog Ece, pasti nggak akan sebagus kalau kalian ngeliat asli. Jadi kalau kalian lagi ke Adelaide, sempetin datang ke Handorf, dan kalian harus coba buat makan makanan khas Jerman juga. It's about schnitzel, terus rookwurst biasanya. Rookwurst, terus ada apa lagi ya? Makanan Jerman sih biasanya nggak flavorable ya. Tapi ya begitulah makanan Jerman. Oke, itu dia tadi gambarannya tentang Handorf, salah satu kampung Jerman yang ada di Adelaide, South Australia. Dan sekarang Ece mau ngubuk-ngubuk lagi Adelaide. Kita mau ke salah satu tempat yang nggak akan Ece kasih tahu. Kalian harus nungguin vlog Ece berikutnya. Dan sekarang Ece dan Kang Pata pamit. Terima kasih untuk nonton vlog Ece. Jangan lupa kalian like, subscribe, comment, dan share video ini. And I will see you in another video. Bye!